tipu daya lupa bawa dompet. Krim lovers, mungkin penjual HP di Jalan Rapocini Kota Makassar ini ingin menerapkan prinsip pembeli adalah raja ya. Your wish is my command. Dalam rekaman CCTV, seorang pria dengan santai masuk ke toko HP yang sedang sepi. Setelah memilah dan memilih HP yang disukai, tibalah saat pembayaran. Pria ini memilih HP dengan harga sekitar 7 juta rupiah. Sayangnya, ia mengaku lupa membawa uang tunai, sehingga ia meminta untuk melakukan pembayaran menggunakan kartu debit. Barangnya kan dari awal dia mau transaksinya lewat mesin edisi. Cuman di toko belum ada mesin edisi, jadi saya arahkan untuk transaksi di ATM, barengan ke sana sama barang gitu. Terus sampai di selesai saya tes barangnya, saya jalan bersama ini salam rencana ke ATM nih bayar gitu. Terus di tengah jalan dia belok nih, enggak tahu kemana gitu. Akibat peristiwa ini, korban terpaksa harus mengganti rugi senilai ponsel yang hilang. Korban juga berharap kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki dan menangkap pelaku. Pura-pura jadi pembeli, komplotan emak-emak ini ternyata adalah pencuri. Berapa perhiasan emas yang sudah dicuri? Dan apakah para pelaku sudah ditangkap polisi? Krim Malam segera kembali.